Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita bertemu di Surah Al-Furqan yang cukup indah ni. Saya pertama kali ke sini, rasa macam kat Melaka pula, punya desain-desain dia. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada pengerusi Surah Al-Furqan, alhamdulillah, kerana menjemput kami bertiga bersama dengan jemaah Qariah di sini. Alhamdulillah, orang Putrajaya. Alhamdulillah, kita bersama hari ini membincangkan satu topik sebenarnya yang kalau kita lihat topik kekeluargaan ni, kalau kita dengar banyak yang anggap dia topik yang ringan. Tetapi kalau kita fikirkan sebenarnya, menjadi seorang ayah, ibu, satu tanggungjawab yang paling berat sekali sebenarnya. Dan kalau kita tanya diri kita sendiri, bila kali terakhir kita belajar secara formal ataupun mungkin secara yang serius lah, tentang parenting ataupun kekeluargaan. Jadi kebanyakan bermasyarakat kita mungkin, kalau kita tahu, kalau kita nak nikah, kita nak kahwin, kita ada kursus kahwin, kursus nikah kan. Kemudian kita nak belajar kereta pun ada kursus kenderaan. Tapi parenting mostly kebanyakan kita main terjun saja, tak ada secara formal. Jadi tak mengapa, sebab kita ada banyak jalan-jalan untuk kita nak belajar macam mana kita menjadi ibu bapa yang baik, termasuklah saya. Dan saya percaya juga ramai di sini mak ayah saya bersama, ustaz-ustaz juga, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, untuk itu kita bersama dengan soalan yang pertama lah, kita nak bersama dengan mungkin sahabat saya tu, Ustaz Syauqi. Mungkin jadi sahabat saya dah lama, Ustaz Syauqi Abu Kashim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu, ya, kita kenalkan dululah diri dengan betul ustaz sekali. InsyaAllah, kita mulakan dengan ustaz lah. Kita mulakan dengan ustaz. Ustaz dululah, perkenalkan diri ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Nama Khairul Amri bin Helmi Azhar. Asal Johor, tinggal di Beranak. Sepenuh masa mengajar di kuliah Surah Masjid lah, Tauliah Selangor dengan wilayah Allah Alam. Anak empat orang. Latar belakang belajar di Universiti Al-Azhar, kuliah Usul Tafsir Quran. Subhanallah, banyak soalan saya boleh tanya lagi ni. Nak mulia dengan ustaz dulu ke nak mulia dengan ustaz? Mana-mana boleh ya? Perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Orang Persin 11. Saya di Putrajaya ni pernah bekerja lah selama 6 tahun setengah lebih kurang di Kementerian Pengajian Tinggi. Nama diberi Ahmad Syauqi bin Abu Kasim. Sekarang merupakan pensyarah di Politeknik Nilai. Baru saja 6 bulan ustaz berpindah ke sana. Sebelum ni di KPT bersama Encik Aziman ni lah, kan, rakan sekerja dan sifu saya lah. Banyak tunjuk ajar diberikan oleh Cik Aziman. Terima kasih Cik Aziman di atas jemputan. InsyaAllah malam ni kita cuba berkongsi lah. Saya nak kata this is the first time lah, my first time lah. Pertama kali saya jadi panel sebenarnya. Sebelum ni saya banyak jadi moderator forum saja. Tapi tak apa, kita berkongsi insyaAllah. Mungkin ada benda yang input yang kita boleh bawa bersama, yang boleh kita kongsi dan kita amalkan dan menjadi manfaat untuk kita semua insyaAllah. Baru 2 orang anak, seorang isteri, 2 orang anak, cukuplah tu seorang. Isteri di sana, kalau sebut nak tambah nanti kena marah nanti insyaAllah. Okey, tepat, kita mula dengan ustaz sebelah saya insyaAllah. Ustaz Khairul Amri. Baik ustaz, macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak tahu, kita nak memandu pun, kita pergi kelas, kita nak bernikah pun kita ada kelas ya. Tetapi parenting ni, kekeluargaan ni, boleh katakan ada sebenarnya, tapi mungkin tak menjadi satu budaya. Jadi macam mana kepentingannya ilmu dalam kekeluargaan ni ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Merujuk kepada persoalan tadi daripada tuan moderator kita, cuma rasa downgrade pula dekat depan ni sebab apa diambil oleh apa sahabat panel dan juga moderator yang pakai lengkap. Ada briefing ke dalam WhatsApp tadi tu? Confuse juga ni. Baik, respon terus. Ringkasnya tuan-puan, ibu ayah sekalian, pertama sekali kita kena faham di mana letaknya posisi ilmu parenting. Ibu ayah kena jelas dan juga kena faham ilmu parenting adalah membahaskan tentang ilmu didik mak ayah untuk menjadi mak ayah yang ada suri tauladan kepada anak-anak. Itu asas dia. Parenting bukan cerita pasal anak. Parenting cerita pasal mak ayah. Macam mana kita perlu didik mak ayah dengan ilmu yang betul supaya anak-anak menjadikan mak ayah tu tauladan kepada mereka. Ini asas perbincangan kita pada malam ini. Sebab itu kalau kita rujuk pada surah Ar-Rum, Allah sebut وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Sadaqallahul Azim. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dengan apa dijadikan manusia itu berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya mereka mendapatkan ketenangan, mawaddah dan juga warahmah. Apa yang kita boleh faham daripada ayat yang saya bacakan tadi tuan-puan sekalian? Allah nak ajar kita apa dia? Pertama, prinsip dalam perkahwinan. Ustaz Syauqi kahwin sebab apa Ustaz? Ustaz kahwin sebab apa? Susah nak jawab tu. Saya kahwin sebab sunnatullah. Sunnatullah. Ha. Baik. Pastikan perkahwinan kita tu dengan membawa satu makna saja. Apa tujuan kita berkahwin? Didik isteri anak-anak untuk kenal Allah. Tu je. Didik isteri dan anak-anak supaya mentakzimkan, membesarkan dan menzahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala melalui platform rumah tangga. Sebab asas terbinanya negara itu ataupun umat itu daripada rumah. Nak bina umat mesti bermula daripada semua rumah. Maka akan terbinalah masyarakat yang luar biasa. Itu semua bermula daripada pembentukan tauhid dalam rumah tangga itu sendiri. Tuan-puan sekalian. Sebab itu contoh, macam mana kita nak terapkan suatu budaya, suatu pengisian kembali mentauhidkan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai contoh apa dia? Ramai orang bersangka, dia sangka cara nak jaga rumah tangga itu dengan banyak spend masa bersama isteri dan anak-anak. Betul, tetapi ada benda yang lebih utama. Apa dia? Yang ulama kita ajar, cara nak jaga rumah tangga, mesti suami itu utamanya jaga rumah Allah. Bila mana para suami meletakkan keutamaan dalam hidup dia, aku mesti jaga rumah Allah, Allah yang jaga rumah tangga kita. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami sembah. Apa maksudnya? Allah nak bagi tahu kepada kita dalam bab ibadah pun kita dapat kekuatan daripada Allah, bukan daripada pilihan kita, kekuatan kita. Dah Allah je berkehendak kepada siapa yang Allah pilih untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jauh sekali nak dapatkan pertolongan habuan dunia dan akhirat. Jauh sekali.
Maka ni yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Jadi sebab ramai orang dia tersalah faham, kan? Dia jaga hati isteri dia, jaga hati anak-anak dia, bawa jalan-jalan, merata kiri kanan, kan? Jauh ke dekat, sampai mengabaikan amanah dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada sifat keakuan, aku yang pandai jaga isteri aku. Bila ada keakuan, maka Allah lepaskan diri, Allah berlepas tangan daripada bantu kita. Maka ini konsep yang kedua kita kena faham dalam rumah tangga. Tujuannya apa dia? Mentakzimkan Allah, membesarkan dan juga menzahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para suami penting dekat rumah tangga kita tu kena buat skedul ataupun rutin harian. Tapi zaman sekarang orang duk banyak berbincang, berbahas, berbual tentang rumah tangga ni apa dia? Besarkan TV, kan? Bang, belilah besar TV besar sikit, belilah peti ais besar sikit. Semua cerita pasal kebendaan, tak ada topik tentang Tuhan. Bukan tak boleh, tetapi jauh sangat gap tu. Cerita tentang gaji tinggi, apa kereta besar, nak besarkan rumah, nak besarkan rumah, banyak sangat topik tu hari-hari. Tapi kita tak tegur anak kita tu dah semayang ke belum, kan? Puasa tak minggu ni, bulan ni, kan? Sedekah dah berapa banyak dah? Kurang dibahaskan dalam konteks rumah tangga. Menyebabkan Allah tak jaga rumah tangga kita, kita yang terpaksa struggle handle isteri dan anak-anak kita. Ini beberapa perkara yang perlu kita lihat secara umumnya. Dan yang terakhir, satu orang 7 minit je. Nah, kita bagi pendek-pendek dia. Nak cerita banyak ni, tapi bila masa tu pendek, dia jadi pendek terus poin tu. Dan yang ketiga, satu benda yang kita kena letakkan mindset dalam rumah tangga, apa dia? Terutama kepada mereka yang muda-muda ni, yang muda-mudi ni, yang belum berkahwin. Orang yang layak berkahwin itu satu je sifat dia. Apa dia? Dia ada mindset untuk meringankan beban pasangan. Siapa yang berkahwin bawa mindset nak bebankan pasangan, rosak rumah tangga dia. Percaya atau muslim? Kenapa rosak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga tu memang satu beban kepada manusia. Tetapi bukanlah Allah jadikan hidup ini, rumah tangga ini, untuk membebankan kita, tetapi sifatnya memang beban. Kalau tak beban, kenapa di Selangor ada satu daerah ni bulan 6 yang lepas kes cerai 700 didaftarkan? Satu daerah di Selangor ni tu perselian, satu daerah ni daftar cerai 700 kes. Daftar nikah 600 lebih, yang saya tengok data yang latest ni lah, 600 lebih, yang cerai 700. Nak gambarkan tak kena cara rosak rumah tangga. Sebab itu tak nafikan basuh pinggan, masak dekat rumah, kan, jaga urusan rumah tangga di rumah. Tak ada satu dalil pun kita tumpu kepada wanita punya kerja, tak ada. Dalam hadis pun tak ada, dalam Quran pun tak ada dalil yang khusus kerja rumah ni semua kerja isteri. Tapi kenapa terpakai bila sebut rumah dapur ni isteri bukan suami? Sebab apa? Satu je dia punya hujah. Suami yang suruh isteri jaga rumah tangganya, tu je. Bila mana suami suruh jadi wajib, tetapi dia ada hudud, dia ada batas dia. Apa batas? Kewajipan mentaati perintah suami jaga rumah sampai tahap isteri tak larat berbalik jawab apa kewajipan itu kepada suaminya. Ini konsep kita kena faham. Sebab itu kesimpulannya, tuan-puan ibu-ibu sekalian, dalam bab rumah tangga ni, serahkanlah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya recap sikit. Sebelum berkahwin kena ada mentaliti untuk ringankan beban pasangan. Sebab Allah jadikan rumah tangga itu memang membebankan manusia. Kenapa beban? Sebab Allah nak bagi pahala dan syurga, kan? Nak bagi pahala dan syurga. Banyaknya pahala kita buat dalam dunia ini, rumah tangga kita mana tempat lain? Tak ada.
Sebab tu dijanjikan siapa yang berkahwin 70 kali ganda pahala pada setiap amalan dia. Bila mana kita sedar rumah tangga itu beban untuk kita pikul, maka serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ini, suami yang paling berautoriti kepada pasangan dan anak-anak mereka. Tapi apa fungsi wanita, isteri? Dalam bab anak-anak, ingat, anak-anak autoriti pada ibunya sahaja. Ibunya itu isteri, autoriti pada ayah suaminya. Maka kesimpulannya, tuan-puan ibu sekalian, suami kena menjaga isteri dan anak-anak sebagai orang yang ada autoriti penuh. Tapi bila suami tak ada autoriti penuh kepada ibunya, isteri, untuk mendidik, untuk menjaga kebajikan anak-anak mereka, maka mudah-mudahan kita dapat secara umum untuk permulaan ini tentang konsep parenting dalam Islam. Wallahu ta'ala serah kepada majlis. Alhamdulillah, itu ya, itu dia kepentingan kalau kita datang dalam program seperti ini. Kita dapat, kalau kita cuba parenting, kalau kita google ke buku-buku, kebanyakannya nasihatnya dari sudut duniawi. Betul, betul. Kurangnya, sedangkan kita tahu hubungan Allah tu penting, dan kebanyakan nasihat tu ialah macam Ustaz kata, hubungan dengan isteri, spend time dengan isteri, dengan anak, tapi kita kurang spend time dengan Allah. Ya, betul. Itu menyebabkan, kerana rumah tangga kita hakikatnya Allah yang jaga, bukan kita yang jaga. Betul. Jadi berbalik kepada mendidik anak-anak, mendidik keluarga kita mengikut landasan Islam. Jadi saya nak tanyalah Ustaz Syauqi, baik, ada tak sebarang panduan atau tips macam mana kita nak didik anak-anak kita supaya dia berlandaskan Islam, syariah? Cantik dia, boleh je begini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, berbalik kepada soalan moderator kita tadi, iaitu sahabat saya. Saya dah berkawan dengan adik Akmal ni sejak sekolah lagi. Sejak sekolah lagi saya mengenali adik Akmal, Ustaz, ketika saya tingkatan 3 lagi di Johor, sekolah di Johor. Akhirnya decide untuk tubuh kumpulan tu, ada kumpulan devotees tu, insyaAllah sebentar lagi kami akan menyanyi, Ustaz, insyaAllah. Jadi tak ada masalah. Baik, untuk sekarang perkongsian, bila kita sebut tentang tips kaedah nak mendidik anak, dia sebenarnya tidak dapat lari, tidak dapat tidak lari daripada melihat balik pada diri kita sendiri. Maksudnya diri ibu bapa sendiri, ya? Bila mana sebut tentang parenting ni, sebut tentang apa tu, tuntutan tugas mendidik anak ini, ia bukanlah satu tugas yang bermusim, Ustaz. Akan tetapi ia adalah satu tugas yang berterusan. Pendidikan itu adalah satu tugas yang berterusan. Jadi apa yang perlu kita buat untuk nak jadi ibu bapa yang baik, ibu bapa yang cemerlang, ibu bapa yang sentiasa peka dengan apa tu, apa perkembangan anak ni? Yang pertama, perlulah mempunyai ilmu yang mencukupi. Macam Tuan Moderator sebut tadi, ramai mak ayah, kan, ramai mak ayah yang mana dia berkahwin tanpa ilmu, jadi ibu bapa pun bidang terjun saja, ikut sahaja apa yang telah ditunjukkan oleh mak ayah sebelumnya. Jadi mereka mengikut apa secara amali, tanpa melihat, mendapatkan ataupun menuntut ilmu yang mencukupi tentang parenting. Itu yang pertama, perlunya untuk kita mempelajari ilmu yang cukup tentang mendidik anak ini. Kemudian yang keduanya, perlunya ibu bapa nak menjadi ibu bapa yang baik, perlu menjadi model yang baik. Model yang baik maksudnya, sebab itu dari awal tadi saya sebut, sebelum kita berkahwin, kita kena bersedia diri kita dulu jadi insan yang baik. Macam Ustaz cakap tadi, kita perlu dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, barulah diri kita bersedia untuk menjadi ibu bapa. Betul, Ustaz? Ya. Barulah kita boleh bersedia untuk jadi ibu bapa. Sebab apa? Anak akan melihat kita. Macam mana kita jadi, macam itulah dia akan ikut. Kan? Kadang-kadang dengan percakapan sahaja, anak-anak tak boleh ikut. Saya tertarik untuk kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS mendidik keluarga. Nabi Ibrahim AS mendidik keluarga, tuan-tuan, berkahwin dan mendapat anak ketika umur, tak silap saya, Ustaz, 83 tahun, 83 ke 85, maksudnya lama, tempoh lama
Nabi Ibrahim menunggu untuk mendapat Nabi Ismail alaihissalam yang ibunya ialah Siti Hajar. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendidik isteri dan anak. Nabi Ibrahim mendidik isteri dan anak bermulanya, apa yang first yang dia dimulakan ialah dengan dia mendekatkan jiwa isteri dan anaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imma dari seawal tak dapat anak lagi daripada umur dia 63 tahun sehingga 85 tahun, ada riwayat dikatakan Nabi Ibrahim setiap hari berdoa kepada Ya Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah kurniakanlah aku isteri dan anak-anak yang soleh, yang sentiasa solat kepadamu, yang sentiasa taat kepadamu. Hari-hari Nabi Ibrahim berdoa, sehinggalah doa Nabi Ibrahim itu tiba-tiba terjentiknya isteri pertama Nabi Ibrahim, iaitu Siti Sarah, yang mana ketika itu Siti Sarah tak boleh nak memberikan zuriat kepada Nabi Ibrahim. Maka pendek cerita, Siti Sarah melamar Siti Hajar untuk berkahwin dengan Nabi Ibrahim, dan selepas perkahwinan dengan Siti Hajar itu Nabi Ibrahim dikurniakan Nabi Ismail. Daripada situ datangnya peristiwa yang mana arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim, menyuruh Nabi Ibrahim untuk menghantar Siti Hajar ke tempat yang mana sekarang kita Makkatul Mukarramah, dihantarnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail ke tempat itu dan ditinggalkan. Dan apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, aku tinggalkan isteri dan anak aku ini dan jadikanlah mereka yang sentiasa solat. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan dalam keadaan itu kita lihat Nabi Siti Hajar sendiri dia taat kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, kalau itulah yang disuruh oleh Allah, buatlah wahai suami. Maksudnya apa? Siti Hajar kata kepada Nabi Ibrahim, tak apalah, ikutlah kalau itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail, iaitu di sekarang ni kota Mekah Al-Mukarramah itu. Maksudnya apa? Dari awal lagi Nabi Ibrahim telah menerapkan taat kepada Allah, kepada isterinya dan juga kepada anaknya, sehinggalah Nabi Ismail besar kan. Ketika itu dan ada riwayat katakan ketika itu Nabi Ismail berumur 11-12 dan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih. Kan? Maka apa kata Nabi Ismail? Ya abati, kan? Maksud ya wahai ayahku, kalau itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakanlah. Doakanlah aku untuk menjadi orang yang bersabar. Kita nampak tak? Maksudnya apa? Nabi Ibrahim menerapkan supaya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan akar yang cukup utuh. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. So saya jadi apa berdasarkan peristiwa Nabi Ibrahim itu tadi, seperti apa yang ustaz cakap, ustaz Batu Khairul Amri sebut tadi, sangat-sangat penting untuk kita tandang jiwa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kepada anak-anak tapi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Maksudnya itu yang pertamalah. Tugas kita yang pertama bermula daripada sebelum lagi kelahiran. Bila mana kita dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima zuriat, maksudnya dalam perut isteri itu dah ada janin, kandungan dan sebagainya, maka itu pun ada peranannya ustaz. Ada peranannya. Perlu kita buat apa antara tips-tips yang boleh saya kongsi kat sini semasa mengandung, ia bermulanya proses pendidikan anak itu. Maka perlulah ibu bapa itu sentiasalah mengamalkan amalan-amalan yang boleh mendidik anak sedari kandungan. Contohnya amalkan solat wajib dan sunat, jangan tinggal, berzikir, membaca Al-Quran, terutama isteri dan ibu dan ayah pun juga kena buat benda yang sama. Kemudian
kemudian bacalah buku ilmiah supaya dapat perkara-perkara apa amalan-amalan tersebut boleh diserap kepada anak. Dan paling pentingnya ustaz, kadang-kadang bila kata dalam keadaan apa tu si isteri tengah mengandung, dia punya ragam tu ada ustaz kan. Kadang-kadang dalam katalah kandungan, pada kandungan itu kadang-kadang emosi isteri tu tak terjaga ustaz. So jadi peranan suami sangat penting bagi memastikan isteri dalam keadaan emosi yang stabil. Sebab kalau isteri dalam keadaan emosi yang stabil, insya-Allah anak pun dia punya pembesaran akan hebat. Maksudnya yang pertama tu ialah kita kena jaga usia, maksudnya apa kat dalam kandungan tu kita perlu jaga amalan-amalan yang kita kena buat. Itu antara tips-tips yang boleh kita kongsilah, kan. Selain daripada itu kena banyaklah kita, kalau macam dalam keadaan proses 9 bulan itu, si ayah dan bakal ayah dan bakal ibu, perlulah kita tunjukkan sifat yang baik. Contoh ringan buat kerja rumah, kan. So dengan amalan kita, dengan tindakan kita yang membuat maksudnya buat perkara-perkara yang baik itu, insya-Allah anak-anak dalam kandungan, walaupun dalam keadaan kalikukan dia tak sedar, tapi dalam keadaan itu dia tahu dan dia akan ikut sifat itu, akan dicontohi oleh anak, walaupun kita nampak macam dalam kandungannya, kan. Tapi hakikatnya itulah hakikatnya yang perlu kita buat, dan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kena buat baik sedari kita kandungan lagi, insya-Allah. Itu saja pengusaha saya. Ya, jadi poin dia adalah, maksudnya sebelum kita ada anak lagi, mungkin sebelum berkahwin lagi pun kita dah berdoa sebenarnya, kan. Sebab kita doa supaya kalau ada, kita dah kahwin, kita dah zuriat, kita dapat zuriat yang soleh dan solehah. Maksudnya peranan sebagai mak bapak tu bukan bila dah bernikah saja, maksudnya sebelum. Mungkin di sini masih ada bujang lagi ataupun yang masih belum kahwin lagi, eh, yang wanitanya. Sampai sekarang insya-Allah kita diberi doa supaya insya-Allah, supaya bila lahirnya anak kita nanti, keluarga kita insya-Allah keberkatan tu ada. Kadang-kadang kita dapat jadi orang yang ke masjid hari ini bukan kerana doa mak ayah kita, eh, doa mungkin nenek kita atau kita depan Kaabah ke apa, sebab doa tu penting. Jadi ustaz Khairul Amri, kalau tadi Ustaz Syakir dah cerita mengenai Nabi Ibrahim, dan kalau kita lihat contoh kita lah yang paling kira model kita sebenarnya Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Jadi baginda adalah seorang yang kasih kepada anak-anak. Jadi kalau kita lihat baginda memeluk anak, kan, semayang dengan anak sekali walaupun kecil lagi. Jadi mungkin ustaz boleh berkongsi dengan kita semua, dengan kami semua, apakah mungkin contoh-contoh cara Rasulullah mendidik anak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ketika perang Ahzab ini perang yang dahsyat. Allah uji para sahabat sampai Allah jelaskan dalam Quran, diujinya kalbu sahabat ni berkecamuk, kan, berguncang jiwanya para sahabat ini sebab apa? Takut dengan peristiwa perang Ahzab. Tapi Nabi Muhammad depani cabaran dalam memerangi perang Ahzab ini dengan baik, sampai Allah puji Nabi uswatul hasanah, kan. Nabi ini memang layak, memang terbukti tauladan yang sempurna kepada seluruh umat manusia. Dia beza kenapa Allah gunakan kalimah uswah. Lazim kita dengar kuduah ni contoh yang baik je, yang tak baik jangan ikut. Tapi Allah gunakan title Nabi ni uswah. Apa maksud uswah? A to Z layak dan sesuai kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, sebab itu kata guru kami, sebaik-baik contoh tauladan Nabi je, tak ada yang lain. Banyak kita dengar nak contoh Al-Fatih. Tak cukup kita nak mencontohi Al-Fatih. Sebab apa? Sebab tak ada siapa tahu Al-Fatih tidur macam mana, jalan macam mana, tak tahu, kan. Al-Fatih jalan macam mana, tidur macam mana, makan macam mana, tak ada yang para ulama nukilkan tentang tokoh-tokoh ilmuan Islam ni.
kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi je A to Z. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi buang air, Nabi bercakap, semua ada sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan kepada manusia. Sebab tu Nabi digelar oleh Allah Ta'ala Uswatul Hasanah. Berbalik pada perbahasan pokok kita dalam bab ilmu keibubapaan ini, macam saya sebut pada mukadimah tadi tu, tuan-puan ibu sekalian, asas rumah tangga, macam mana kita nak kembali mentauhidkan keluarga kita, mentakzimkan, menzahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangga kita. Ada empat penghalang manusia daripada mentakzimkan, mentauhidkan rumah tangganya. Ada empat punca ataupun ada empat penghalang kita tak boleh jadikan rumah tangga kita ini membesarkan Allah. Yang pertama, kata para ulama, dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu Allah kata skema terbesar manusia. Kita duk takut skema yang call kita, tanpa sedar kita duduk dekat alam yang Allah jadikan sifat tu skema dah. Tipu daya, tuan-tuan ibu sekalian. Sebab itu orang yang mati lebih berada pada hidup yang hakikat, yang benar. Kita yang hidup ni, Allah bagi tu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kan? Thumma ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wahai manusia, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu ni asal daripada sifat yang mati. Kamu ni tak ada, Allah yang adakan. Dahulu kamu ni tak wujud, Allah yang jadikan kita ni wujud. Wujud tu pula pada alam yang sifatnya fata morgana. Tipu daya, palsu, menipu kita, tuan-puan ibu sekalian. Sebab itu orang yang matilah sebenarnya orang yang benar-benar berada pada alam kehidupan. Kita yang hidup yang sifatnya sementara, sifatnya itu Allah pandang makhluk yang mati, tak ada function. Function hanya bagi mereka yang berada di dunia, illa liya'budun, membesarkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata para ulama, nombor satu penghalang manusia mentauhidkan rumah tangganya itu apa dia? Dalam rumah tangga itu penuh dengan topik-topik tentang keduniaan. Contoh, apa hukum jalan-jalan, makan-makan, gathering-gathering waktu maghrib sampai isyak? Ustaz, apa hukum Ustaz? Apa hukumnya Ustaz? Jalan-jalan, pergi Putrajaya, jogging-jogging waktu maghrib isyak, sampai tinggal solat. Tak. Kalau dia semayang, cuma waktu tu dia jalan. Waktu dia jalan. Ikal sisi. Harus hukum dia. Harus sama macam. Tunggu sekejap. Di antara waktu yang mustajab, waktu yang para ulama wajibkan kita ikat diri dengan rumah Tuhan. Apa dia? Ada empat. Pertama, apa? Siapa yang jaga empat waktu ini, Allah tutup segala kelopongan, kan, kelemahan waktu muda dia. Muda kita ni semua, kan, apa dia, lara, kan, jahil, banyak buat silap, kan, banyak tinggalkan ibadah sunnah. Maka ulama ajar dah, ada empat waktu, siapa yang jaga empat waktu ini, Allah tutup segala kelemahan, kekurangan, benda yang kita tak buat, kita abaikan waktu muda dulu. Pertama, bila waktu maghrib sampai isyak. Ni kesan bila mana kita ada satu budaya tidak jadikan Allah itu yang utama, maka tak rasa bersalah pada Allah. Dalam banyak-banyak waktu dia pilih waktu maghrib isyak lah untuk dia jalan-jalan dengan anak isterinya. Bukan tak boleh, tak salah, masalahnya hari-hari. Saya ulang balik, yang itu yang menjadi tak masalah. Salah Ustaz, memang betul, punya harus. Tak salah, masalahnya hari-hari tu maksudnya. Bila datang seru je, ya Allah, aku kena taubat, ya Allah, kena insaf. Satu hari besok jalan-jalan lagi waktu maghrib isyak. Ni masalahnya tu maksudnya. Hari yang pertama, di manakah kita meletakkan keutamaan dalam kita mencorakkan rumah tangga kita? Allah ke dunia? Ni satu.
Yang kedua, apa punca terhalang kita nak mentauhidkan rumah tangga kita? Yang kedua, kata para ulama, manusia. Kerana manusialah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nak layan kehendak anak, nak layan kehendak isteri, nak layan kehendak suami, sampai kita mempeduakan ataupun tidak jadikan Allah dan agama itu sebagai keutamaan. Sebab itu guru saya ajar, ustaz, kita kalau nak murah rezeki, jaga dua rumah ni. Pertama rumah Allah, yang kedua rumah tangga. Kan? Rumah tangga didik isteri, isteri yang jaga bagi molek, bagi baik. Sebab kalau suami nak jaga handle A to Z, pening pada suami ni, maka fungsikan isteri dengan cara didik mereka untuk jaga rutin aktiviti dalam rumah kita. Yang kedua, jagalah rumah Allah. Rumah Allah kena jaga tu muslim. Barulah berlakunya Allah menjaga rezeki kita dan juga rumah tangga kita. Jangan ada keakuan. Kita ni Allah jadikan tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan. Kita ni fakir. Apa tu fakir? Tidak ada sesuatu yang boleh diberikan. Maka kita miliki segala-galanya itu datang daripada anugerah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ni dua. Banyak disebabkan manusia, kita jadi hilang keutamaan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, nafsu. Nafsu punca manusia tidak terhalang daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ni kita boleh terjemahkan dengan maksud apa ni, emosi lah. Emosi. Sebab tu banyak manusia tersalah sangka kehidupan ini selesai dengan kebendaan, keduniaan. Hakikatnya kehidupan ini selesai dengan kefahaman. Sebab tu surah Al-Furqan ni antara surah yang saya boleh cakap kepada saudara ni memang antara yang aktif sangat. Dahlah aktif, lepas tu panggil public figure kan, yang jenis level-level tinggi-tinggi-tinggi semua. Ha. Aku pun macam mana boleh terselit dekat surau ni, aku tak tahu. Kan biasa surau ni memang panggil yang masuk TV ni je lah. Ha, ni masuk TV, masuk TV tak? Artis. Pernah lah. Menyanyi lah. Ha, ni tak payah cakap lah. Memang orang TV lah. Masya Allah, tabarakallah. Ha, kan? Sebab itu, bila mana kita jadikan hidup ini selesai itu dengan benda dunia, maka apa yang berlaku, tuan-puan sekalian, resah bila Allah uji susah. Kenapa manusia ni bila Allah bagi sifat susah, resah, tapi Allah bagi dia senang, dia tenang? Sedangkan orang yang beriman sentiasa kekal tenang walaupun keadaan senang ataupun susah. Ha, kenapa? Tapi lebih malang lagi, lebih teruk lagi, Allah bagi dia nikmat senang tapi susah juga hidup dia. Contoh, saya datang pakai Ferrari. Tak keluar saya pakai Ferrari, alhamdulillah Allah bagi rezeki Ferrari lah. Tak saya ni tengok belakang tu. Saya datang, Ferrari datang. Tapi muka ketat, munyuk, muncung ni. Sebab apa? Duk pening nak bayar bulan ni Ferrari macam mana. Ha, ni lebih malang hidup dia. Di saat Allah anugerahkan dia kesenangan, tapi jiwanya susah. Kan? Tapi yang common, yang normalnya apa dia? Ketika mana Allah uji susah, jadi hati tu resah. Sebab apa resah? Kata guru kami, ketika Allah berikan padanya kesenangan, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tahun depan katanya, kan, katanya tahun depan berlakunya krisis ekonomi global. Confirm matilah manusia ni. Oh, dia punya takut tu. Confirm mati, confirm habis, kiamat tahun depan. Macam itulah dia punya gimmick-gimmicknya tu, Rasulullah. Kenapa waktu berlakunya tempoh susah, hati jadi resah? Sebab waktu senang, tak berjimat, tak berpuasa, tak bangun malam, kan, tak biasa bersedekah. Sebab apa? Senang. Bila senang, fikir diri sendiri, fikir anak bini sahaja. Ketika mana Allah uji dia waktu susah, tak biasa puasa, tak biasa ikat perut, tak biasa nak buat investment, tak ada simpanan, tak ada buat saving, maka jadilah sifat susah itu meresahkan jiwa dia. Bila mana manusia hatinya mula sakit, resah. Kenapa jadi resah? Kenapa jiwa jadi sakit? Kata guru kami, jiwa manusia akan menjadi sakit
apabila manusia itu mencari kecukupan, perhatian dan kebendaan. Contoh, pernah tak suami, isteri, tuan puan sekali merajuk? Kita dah bagi dia macam-macam dah, rumah besar kan, kereta seorang satu, kan apa lagi, bagi duit poket, jalan-jalan, handbag. Merajuk tak isteri kita? Merajuk juga. Kenapa? Sebab nak ceritanya apa, dia hati manusia takkan pernah cukup dengan perhatian, kebendaan dan kecukupan. Maka suami kena didik isteri, anak-anak, hati tu kena diisi dengan apa dia? Dengan kefahaman dan keimanan. Iman je boleh didik nafsu supaya rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bila mana hati mula rasa tak cukup pengisian, tak cukup perhatian, tak cukup benda yang dia nak dalam hidup dia, maka lama-lama mula hilang tiada hati. Bencilah abang ni, tak ada mood dah. Saya tak ada hati abang, nampak? Mula-mula sakit hati sebab apa? Tak cukup kan kebendaan, tak cukup perhatian, tak cukup berikan tumpuan. Itu yang didambakan, bukan pahala, bukan redha, bukan syurga. Itu yang berentakan rumah tangga. Maka lama kelamaan pasangan mula tidak ada hati dengan pasangan antara satu sama lah. Maka cari hati yang lain. Pula tu mencari dengan mentaliti, siapakah next suami isteri yang boleh mencukupkan hatiku dengan kebendaan. Sampai kiamat macam tu terusnya. Ini kesan bila mana gagal memahami konsep kehidupan. Dua. Yang ketiga, punca terhalangnya kita mentauhidkan Allah SWT. Apa dia? Yang keempat. Tiga. Ulang balik kan? Panjang kan? Jangan. Ini Allah bagi ilham dia, dia tak akan poin balik sama tu kan. Poin lain kan dia. Okay. Yang keempat betul sekali. Penghalang rumah tangga itu mentauhidkan Allah SWT. Apa dia? Allah jadikan pada rumah tangga itu adanya gangguan syaitan. Gangguan syaitan, syaitan yang rajin. Maka dalam bab gangguan syaitan iblis ni, tuan-tuan sekalian, apa dia? Kena faham, iblis punya modus operandi apa dia? Memang nak manusia, pasangan, anak-anak itu berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Malas maya, malas nak berbuat baik pada pasangan. Kan apa lagi? Buat baik bersebab, bukan sebab pahala. Semua orientasinya dunia, benda, perhatian, kasih sayang, sumbernya manusia. Sebab itu suami yang paling utama dalam bab ini, apa dia? Pastikan kita memberi sifat kasih sayang kepada anak isteri bersumberkan kepada amal ibadah terhadap Allah. Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi pada umat sumbernya Allah. Berbeza syaitan iblis. Iblis pun buat baik, beribadah, betul? Tapi Allah laknat. Sebab apa? Sumber ibadahnya iblis itu keakuan. Keakuan tu maksudnya. Sebab itu jangan buat baik pada pasangan untuk nampak diri baik, suami yang bagus. Itu keakuan, bahaya. Sampai tahap Allah uji kita, hilang modal kan? Sebab apa? Tak jaga amalan. Maka para suami penting sangat jaga sembahyang, jaga sedekah kan? Sebab tu antara benda yang dalam ilmu psikologi lah, kenapa kebanyakan para suami balik rumah dia akan jadi orang yang silent, diam, banyak diam. Betul tak isis, para isteri belakang sana tu? Oh, tak ada respon lah. Yang tak ada setuju kan? Dia tak ada setuju. Sebab apa? Sebab itu Nabi ajar kita, bila kita bekerja, bermuamalat dekat luar sana, jaga adab, cakap yang perlu je, kalau boleh banyakkan diam, supaya bila balik rumah ada modal kalimah wording kita nak bercakap dengan anak isteri. Baik, mengikut kajian kan, laki-laki dia ada patah perkataan sehari berapa eh? 8,000 ke 6,000 gitu kan, sehari 8,000 patah perkataan, contohlah, saya pun lupa lah. Perempuan berapa? Banyak sikit. Berapa puan tuan? 30,000. Habis kurang lah 4 kali ganda. Bila mana isteri dan suami, kota perkataan tu habis dia guna dekat tempat kerja dia,
Kepohnya, elok-elok guna untuk meeting je. Lepas meeting, meeting lagi. Aku tak buat hati, aku cakap dah. Memang, kita berhentikan bos kita tu, ambil kau. Dia nak berhentikan bos tu, punya tak buat hati dalam meeting tu. Ha, ni cakap benda-benda lara ni. Tu tak campur lagi, cakap waktu rehat. Kan, waktu apa dia, macam-macam. Menyebabkan isteri balik rumah, habis modal. Dah tak ada perataan dah. Dah jadi diam. Yalah abang, kata abang nak marah apa. Macam tu lah. Begitu juga suami. Ini kesan. Bila mana kita tidak berakhlak dengan akhlak yang sepatutnya. Jadi itulah empat penghalang kenapa kita terhalang daripada mentauhidkan Allah dalam rumah tangga. Pertama kerana dunia. Yang kedua kerana manusia. Ketiga kerana adanya hawa nafsu. Yang keempat kerana syaitan, iblis. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah itu dia. Paksinya Ustaz, paksinya adalah agama, tauhid. Kan? Kerana ada. Jadi tadi juga cakap kalau dah kita dah kota bercakap, nanti kena macam cara macam Syauqi macam mana pula kan? Dekat rumah kerja ni bercakap kan? Balik rumah senyap kan? Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Tadi Ustaz kita bercerita tentang pengaruh dunia dengan keduniaan yang menghalang kita daripada fokus kepada tauhid. Fokus kita kepada Allah SWT. Dan sekarang ni adalah masa yang cukup, zaman yang cukup mencabar bagi mak bapak kerana pengaruh tu sekeliling banyak ya Ustaz. Kita dengan Netflix, dengan Disney Plus dan pengaruh dari YouTube sebagainya. Jadi kita susah nak kawal. Saya sendiri kadang kita susah juga nak kawal dengan pengaruh dengan kawan-kawan. Saya sendiri pernah di sebuah masjid lah ya. Seorang budak dalam 5 tahun itu dia tengah nak tunggu sembahyang macam ni, tiba-tiba dia berlari dari sini ke sana, dia sebut perkataan kotor yang F word lah. Saya macam betul ke saya dengar ni kan? Jadi mungkin saya dengar dia patah balik, dia sebut benda yang sama juga. Lepas saya pun tunjuk je lah, tak nak pandang bapak dia kan. Jadi bapak dia kalau tengok macam orang suruh orang, orang baik lah. Mungkin saya jangka mungkin pengaruh daripada TV, pengaruh daripada YouTube ke apa yang menyebut perkataan-perkataan yang kotor. Jadi Ustaz Syauqi, macam mana kita nak melindungi anak-anak kita dalam sudut kontemporari, cabaran kontemporari ni hari ni, macam mana kita lindung mereka daripada anasir-anasir luar ni? Lebih baik, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya menjawab persoalan berkenaan, yang penting saya nak recap balik apa Ustaz sebut tadi lah kan, iaitu didikan untuk mentauhidkan Allah itu kena kita utamakan. Yang itu adalah dalam konteks didikan tu, prinsip yang Islam ajar tu jelas. Prinsip yang Islam ajar tu jelas supaya antara cabang yang paling penting untuk kita didik anak, yang pertama dia tentang akidah tu Ustaz. Yang keduanya tentang pergaulan, macam mana pergaulan yang baik yang perlu dilaksanakan ataupun dilakukan oleh anak-anak. Kemudian ilmu tentang jasmani, pendidikan emosi, pembentukan pemikiran, adab dan akhlak, yang mana benda-benda itu dipunyai matlamat adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu saya recap. Kemudiannya dalam keadaan sekarang ni, saya tertarik untuk nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya menjadi pensyarah seawal umur saya 24 tahun Ustaz. 24 tahun jadi pensyarah Ustaz. Muda, muda lembaca. Tentu tentu berat pun baru 53 gitu. Saya first saya mengajar Ustaz di College Community Masjid Tanah Melaka. Di situ juga saya dilantik menjadi apa tu penyelaras hal ehwal pelajar. Dalam keadaan dunia sekarang, tentu ketika itu 2009 Ustaz. Ketika itu pelajar-pelajar yang saya ajar, baik bila sebut tentang college community ni, memang pelajar-pelajar yang kebanyakannya background akademik dia agak bawah lah, agak-agak SPM dia agak tidak memberangsangkan lah. Tapi dari sudut akhlak dan adab ada je, walaupun dalam keadaan pelajar-pelajar saya itu yang background dia tak berapa nak bagus, tapi ada yang bagus akhlak dia Ustaz. Ada yang bagus akhlak dia, hormat pada, maksudnya kau apa tu apa, bersungguh nak belajar, hormat pada pensyarah, dengan kawan-kawan pun baik. Tak dapat tidak juga ada juga pelajar yang dia punya apa perlakuan atau attitude dia pun
tidak ada apa-apa bagus. Dan banyak kes yang berlaku, contoh antara kes, nak kata ketika saya tahun 2009 Ustaz, saya alami 3 kes pelajar perempuan bersalin Ustaz, dalam di rumah sewa. Last-last apa terjadi antara kes tu, datang mak ke college community, tanya Ustaz, siapa Ustaz kat sini? Siapa Ustaz kat college community ni? Saya pun ada tentu ada 2 orang Ustaz, dua-dua keluar. Takut Ustaz, takut ilmu. Ustaz tak ajar anak saya. Macam mana anak saya boleh bersalin? Macam mana dia boleh berzina ni Ustaz? Dia tanya. Sebenarnya hakikatnya, adakah itu kesalahan Ustaz? Tidak kan? Maksudnya daripada Ustaz jawab apa? Saya jawab, saya dah, maksudnya saya jawab dia kata, ini bukan salah saya dan apa yang dilakukan ini di luar pengetahuan saya. Ustaz bayangkan, saya memang saya mengajar dia, tapi saya tak langsung, sepanjang dia mengandung itu saya langsung tak perasan dia mengandung. Maksudnya saya nak sebut kat sini, akhlak dan masalah pergaulan anak-anak semakin beruncing. Sekarang saya mengajar di politeknik lain. Baru-baru ni ada kes juga macam sama ya Ustaz. Pelajar perempuan bersalin di Kamsis. So dekat situ kita tengok trend tu dah jadi biasa. Wa imma pelajar tu selepas habis bersalin, selepas 3 minggu bersalin, datang balik Ustaz ke politeknik menganggap tak ada apa-apa berlaku. Malu dah tak ada, rasa bersalah pun dah tak ada, dengan harapan dia nak habiskan pengajian dia di politeknik sahaja. So jadi itu saya rasakan ia ada satu isu yang very critical yang perlu kita pandang. That's why lah perlu pentingnya kita kena kembali balik pendidikan anak-anak kepada ibu bapa. Sebab apa? Ibu bapa yang perlu mencorakkan anak-anak itu di dalam rumah. Yang pertamanya apa dia? Kita kena didik dia dengan akidah. Dan kita tengok dalam masa akhir zaman ini, adab dan akhlak yang sangat tidak baik kan berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian selain daripada itu, peranan ibu bapa juga untuk membina pemikiran anak-anak dengan ilmu. Bukan hanya kita ajar dia adab, bukan hanya kita ajar dia akidah, tetapi ilmu tentang kehidupan pun kita perlu ajar kepada mereka, iaitu berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling penting. Dan kita kena didik anak-anak bukan hanya dengan ilmu, tapi kita kena didik anak-anak dengan untuk mengawal emosi mereka. Kadang-kadang bila anak-anak kecil ni, kadang-kadang dia tak tahu nak mengawal emosi kan. Jadi kita kena pandu mereka macam mana nak kawal emosi. Dan yang terakhir, untuk mendidik anak ini, kejayaan mendidik anak ini adalah bertitik tolak daripada melihat ibu bapa sebagai role model. Dan saya nak kongsi sedikitlah kan, antara benda yang ialah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak kita jadi anak yang baik. Tapi dalam masa sama, selain kita berikan didikan ilmu, didikan akidah, adab dan akhlak, kita juga tidak dapat tidak untuk sentiasa kena istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara tips-tips yang boleh saya kongsi, apa yang saya buatlah di rumah dengan anak-anak dan sebagainya, kalau setiap kali lepas solat, terutama kalau solat jemaah kan, maghrib dan sebagainya, anak-anak akan datang berjumpa dengan saya dan bersalam kan. Jadi apa yang saya buat ialah saya bacakan beberapa doa. Contoh doa yang saya baca, Ya Latif kan, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, and then surah Alam Nashrah Laka Sadrak tu kan. Dan juga satu doa daripada surah apa saya tak ingat jauh ya, daripada surah Ali Imran ayat 200 ya, Ya Ayuhal Ladhi Na'amanu Wasabiru Warabitu Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita bacakan doa tersebut, surah tersebut, dan juga zikir Ya Latif itu, dan tiup kepada umur anak-anak. Insya-Allah mudah-mudahan kita doakan tahu
lautan kasih sayang ibu bapa dan anak-anak akan ada, akan erat dan akan mendengar, anak-anak akan mendengar kata-kata ibu bapa dengan bila dinasihatkan dengan nasihat yang baik. Selain daripada itu, doa yang saya sebut tadi, ya Latif, alam nasyrah dan juga surah Al-An'am ayat 200 tadi, boleh juga mak ayah kan bagi yang nak masak nasi dan sebagainya kan. Sebelum nak bagi masak nasi itu, bacalah dan tiuplah ke nasi. Mudah-mudahan ada keberkatan dekat situ insya-Allah. Itu antara tips yang boleh kita kongsilah. Itu doa. Yang paling penting doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan zuriat dan anak-anak kita akan dekat dengan diri kepada Allah. Hari ini saya tengok alhamdulillah ramai mak ayah bawa anak kan. Ini adalah salah satu caralah untuk nak mendidik anak, dekatkan anak-anak dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ilmu yang disampaikan saya tak seberapa sangat pun. Saya ni banyak menyanyi ustaz. Berceramah dia kurang. Insya-Allah lah kita dengar nanti, kita akan alunkan nasyid tadi ya. Insya-Allah lah. Saya ni apa tu, kami saya ni hadir ni dengan dibotis dia dah dapat 2005 lagi ustaz. Maksudnya daripada universiti lagi memang aktif. Daripada dan bujang saya pada beranak. Betul ustaz. Penang, Kenal pun daripada bujang dulu tak macam ustaz kecil ya. Hari ini dah ada seorang anak cantik ustaz, anak dia. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah lah kita doa, mudah-mudahan Allah pandu kita dalam kita nak mendidik anak kita ini. Mudah-mudahan dia akan menjadi generasi yang akan datang, menjadi generasi pelangsung perjuangan agama. Itu yang paling penting. Sebab kita tengok memang sekarang masalah sosial sangat kritikal. So kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Amin ya rabb. Amin ya rabb. Okey. Keyword dia masalah sosial kan ustaz. Yang dia kira adalah akhlak. Kita sebagai mak bapak, kita nak mendidik anak kita, ada setengahnya yang okey, akademik, okey, kredit pelajaran, tapi kadang terlepas pandang tentang akhlak. Ataupun macam mana kita nak mendidik anak dengan akhlak? Sebab saya banyak berjumpa dengan guru-guru juga kan, ada setengahnya yang mengatakan kadang-kadang pelajar tu dia tak pandai sangat pun, tetapi bila akhlak dia baik, dia membesar jadi seorang yang berjaya. Jadi tumpuan selain pada akidah, macam mana akhlak pula? Macam mana kita nak mendidik anak isteri kita supaya mencintai akhlak Rasulullah? Ni kesimpulan lah. Biar kesimpulan lah. Kesimpulan lah. Kesimpulan. Kesimpulan. Kita ada 5 minit sampai ke. Okay, insyaAllah. Bismillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Miskin bukan bermaksud hina. Kaya bukan bermaksud bijak. Kaya miskin itu ukurannya pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hina bijak terletak kepada nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, yang kedua tuan-puan sekalian, kita kena faham Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada semua dikurniakan rezeki daripada Allah. Namun rezeki yang Allah berikan kepada kita semua tak sah, tak sama. Semua dapat rezeki tapi setiap kita rezekinya tak sama. Kan? Maka kita jangan pernah mendambakan rezeki, nikmat, kelebihan orang lain. Kan? Jangan dambakan. Sebab apa tu bosnya? Nak bagi tahu apa bukti Allah jadikan rezeki kita ni mustahil sama. Isteri pun tak sama. Ada sini isteri yang sama. Saya kongsi isteri Zat. Mana ada kongsi suami, ada lah. Betul tak? Isteri pun tak sama. Tiba-tiba nak bahagia kaya macam isteri keluarga jiran sebelah. Itu barang yang mustahil tuan-puan sekalian. Ini masalah kefahaman. Sebab tu surau ni hari-hari buat kuliah. Tak cukup cuti sekolah buat event program untuk didik masyarakat tentang membina kefahaman tentang kehidupan. Bila faham, susah ke senang ke, tenang pada Allah Ta'ala. Tak ada isu pun. Yang terakhir sekali, tuan-puan sekalian, siapa yang diuji dengan anak yang susah dengar cakap, anak yang mungkin terbabas tentang masalah sosial, masalah, yalah, perangai ke. Ingat kata para cedekawan, orang bijak pandai sebut apa dia. Kebanyakan ahli apa, sesungguhnya orang yang ahli maksiat itu
Kan? Ahli maksiat itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat kehambaan. Kan? Orang yang melakukan maksiat, hakikatnya dia ada sifat kehambaan. Di manakah letaknya sifat kehambaannya ahli maksiat? Orang yang berbuat maksiat ni dalam hatinya itu rasa hina, rasa kotor, rasa busuk, rasa tak layak untuk terima kebaikan, kan, nikmat, kurniaan daripada Allah. Itu sifat hamba. Cuma Allah uji dia, luarannya kotor, tapi dalamnya menepati sifat-sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama menegaskan, hati-hati kepada orang yang soleh. Kebanyakan orang soleh itu diuji padanya susah nak mendapatkan sifat kehambaan. Luarnya ada nilai kehambaan, tetapi Allah pandang, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pandang pada dalaman kita, tuan-puan ibu sekalian. Kadang-kadang orang soleh ataupun rumah tangga anaknya jadi pandai, kan, baik, dapat anugerah. Hati-hati Allah uji dia begini. Kadang-kadang luarnya sempurna, tetapi dalamnya itu adakah sifat kehinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adil, adil orang yang mungkin diuji keluarganya, dilihat luarannya susah, tapi layaknya Allah yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat padanya. Maka redahlah. Sebab saya memetik kalam Ustaz Musomad, satu amalan, kan, satu amalan ibadah yang tak perlu bercakap, tak perlu keluarkan tenaga, tak perlu keluarkan peluh, tak perlu kita bersusah payah, tetapi amalan ibadah inilah amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iaitu ibadah redha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya. Maka percayalah, pada malam ini siapa yang membawa satu pengajaran, belajar pada malam ini, iaitu tentang redha dengan rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita, redha, maka dia tidak akan mempersalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kadang-kadang bukan salah takdir, tetapi kita yang bodoh jahil, kan, tersalah tafsir tentang takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Hanya Allah Taala saja dapat menyempurnakan perbincangan perkongsian kita pada malam ini. Serah pada moderator. Mungkin Ustaz Syawki nak tambah sikit apa mungkin conclusion kita daripada perbincangan hari ini. Okey, baik. Terima kasih tuan moderator. Daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini, secara kesimpulannya yang boleh saya buat ialah, dalam keadaan kita nak mendidik anak, nak mendidik juga diri kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang empat elemen yang perlu kita sedia dan mantapkan, iaitu yang pertamanya fizikal kita. Bila kita nak dekat dengan diri Allah, fizikal sangat penting. Kalau kita fizikal pun kita tidak jaga, bagaimana kita nak bersungguh ataupun nak fokus untuk nak beribadah kepada Allah dan dekat diri kepada Allah. Kemudian mental inilah yang paling penting sebenarnya, Ustaz. Hari ini ramai orang sakit mental, Ustaz, kan? Macam banyak jenis sakit mental ada. So mental kita kena kuat. Cara macam mana nak kita nak didik mental kita, iaitu kita, satu ialah sentiasalah dekat dengan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, jangan tinggal solat. InsyaAllah mudah-mudahan mental kita akan terpelihara. Kemudian hati kita, bila sebut tentang hati, tidak dapat tidak, dia sangat berkait dengan bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Kita kena berbuat baik dengan manusia, kita kena berbuat membantu manusia, sebab kita saling lengkap melengkapi. Apatah lagi kita dalam rumah tangga, bila mana kita sebagai suami, maka kita kena jaga hati isteri. Bila mana kita sebagai seorang ayah, kita perlu menjaga hati anak-anak, mendidik anak, kan? Bila mana kita sebagai seorang anak, kita perlu menjaga anak, kita perlu menjaga ibu dan bapa. Dan insyaAllah hati kita akan terpelihara bila kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Dan sama-sama yang keempat ialah jiwa. Jiwa inilah yang sangat penting, iaitu dengan cara kita bukan hanya hablum minallah semata-mata kita jaga, tapi hablum minannas dan jiwa ini, supaya nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita ini sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam hidup dunia ni, kita nak pahala, betul kita nak pahala. Cuma
dan matlamat utama kita adalah kita nak bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak cukup dengan amalan kita, ustaz. Akan tetapi nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan takwa. Bila takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tingkatkan, insya-Allah syurga Allah pasti dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dalam syurga Allah. Itu saja. Terima kasih, moderator. Alhamdulillah, baik, terima kasih diucapkan kepada kedua ahli panel kita, Ustaz Khairul Amri dan juga Ustaz Syauqi Bekasyim. Alhamdulillah, perkongsian yang cukup bermakna. Saya pun banyak belajar malam ni, insyaAllah. Semoga kita penonton pula bersama hadirin juga, insyaAllah dapat banyak manfaat. Dan kita, yang penting kita kena amalkan dan sampaikan, insyaAllah. Baik, insyaAllah, konklusinya, anak-anak kita, keluarga kita adalah aset kita di akhirat nanti, pelaburan kita untuk di akhirat nanti. Jadi pelaburan tu perlu diusahakan sekarang, didikkan tu seperti sekarang, insyaAllah. Semoga bila di akhirat nanti kita akan dapat menuai hasilnya daripada anak yang soleh dan solehah. Sekian saja perbincangan kita, forum kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan solat isyak sama-sama, dan lepas tu ada lagi program lepas ini, insyaAllah. Teruskan bersama program Ihtifal Soft. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Surah Al-Furqan. Kemudian kita tutup dengan Tasbih Kafarah dan Surah Al-Asr.